Nawir, Wali, Borok, itu juga ingin kalau hormati keluarga besar Gus Hasan yang mana kalau boleh panjenengan pagi niki kempal salam mateng sedoyo ingkang kawula ageng alhamdulillahirabbil alamin pagi ini kita putranipun ingkang nomor 3 di muga-muga kanthi keberkahan selawat kanthi keberkahan maulid tuturon napa ingkang dados hajat keluarga besar Gus Hasan. Allah ngabulaken lumeber dumateng kula kalih panjenengan kanthi keberkahan selawat keberkahan maulid tuturon muga-muga napa dados hajat kula kalih panjenengan dikabul dumateng Gusti Allah. Allahumma amin amin ya rabbal. Sedaya jamaah kalau kawula mulyakaken niki men bentuk penak mawon sampai mawon nyenengan pun angsal seneki pun kali bidahar sing penak mawon sing pengen makmum sing pengen udut-udut kibel sing sate mawon wong jam-jam sakmene niki jam-jam koyone kok wis awan tapi kok si peteng jadi niki hewe niki koyone hewe si buru. Jadi ini umpamanya kocak ngaji badan kio nopo pulau piamba, nopo panjenengan barang nih kio kat mau yo kaya meyo ya nabi salam alaikum ketap ketip alhamdulillah kok tepani gun selawatan saya itu bapak-bapak tak kenal maka tak sayang. Terus kalau kali panjenengan itu sing hadir niki niku saestu mesti ini menyempatkan waktu. Iki napa mboten? Karang dundang gadok nek ora teko. Ana sing dundang dengan niat masing-masing. Ana sing dundang karang sing ngundang Gus Hasan gadok nek ora teko. Ana sing wong kene ilmu nek ora teko diundang kok ora teko dundang wali mahar iki ra cena. Wis sing penting aku karang memenuhi undangan. Begitu tekan majelis dikendika akan kok wong teko ning majelis selawat wong teko ning majelis maulid terserah niate panjenengan ono arep niat yo sing niat sing penting teko ning majelis ono sing niat alhamdulillah wonten walimahan saestu nek walimahan ki pertama ben pindu nek bali muga-muga nggawa berkah alhamdulillah wes sing penting mangkat. Oh no, kadang-kadang nyuna betul kalau kalian panjinan sok majlisan, majlis maulid, majlis yang tuturor, sing teko kuat epol, oh no sing teko nyatu kepet, gih wonten, pun monggo oh no sing nyate gedulan. Nah di dalam kita mulai sing tuturor, Alhamdulillah Ali bin Muhammad bin Isin Lafzi, sing lalu kalau kalian panjinan sal-sal maus, dikatakan wala Allah wahaya bau bihil muta kalimah wasami. Sing arep jagung selonjor, sing arep ngadeg, sing arep nggih pojok, sing arep dodolan kok rungokke, maka akan mendapatkan fadilah ingkang sami karo sing maca para kyaine, para alim, para habaib, iki akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan fadilah yang sama dengan sami Gusti Allah. Dadi nek ning majelis niku semuanya sing niate monggo sakarepe panjenengan nek kok wis tekan nduri majelis sing kanjeng Nabi maka niat dirubah kali Gusti Allah hanya satu tambah takwa dumateng Gusti Allah tambah cinta dumateng kanjeng Nabi. Kula kok kadang-kadang nek ono nyuwun ngapunten kula kali panjenengan men rada resi atine nek ono wong teko ning maulutan aja kagian mikir wah kae dek nang kae tumben maulutan tinggi pajak kadang-kadang gua bikin maulutan kok mangkat gua macam ber koncak karepe sing penting jenengan ditotonya nek ono majelis kados ngoten muga-muga aku teko ning majelis kanjeng Nabi tambah cinta dumateng kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya para jemaah estu tak kenal maka tak sayang kula kalih panjenengan niki bulan-bulan Recep semakin kula kali panjenengan ngerti kanjeng Nabi akan semakin cinta kepada kanjeng Nabi.
dosis cinta kalau kali panjenengan. Nek ini kalau para sahabat cara kumpul kalau kaji Nabi, ngobrol kalau kaji Nabi, sholat dan kali kaji Nabi, makmuman kalau kaji Nabi, berjuang bersama kaji Nabi, wong biar semangat semangat Nepal, cinta Nepal negaro kanjeng Nabi. Bahkan banyak di antara sahabat-sahabat, jangan sampai ada musuh yang menyentuh kaji Nabi. Lu ngono dikatakan di punggungnya 72 sayatan pedang. Napa kok katanya tadi ki ngadang-ngadangi jangan sampai menyentuh kaki Nabi gegeredet nang di bawah kaki. Ono meneh sing sahabat dikatakan kaya nyuna punten sing kaya pura-pura akeh tusuke napa jenenge. Landa. Ono sahabat sing kaya landa sebabnya di punggungnya penuh dengan busur panah ngadangi men ora kenang Kanjeng Nabi. Ene karo Kanjeng Nabi wis kliwat-kliwat nyawa dipertaruhkan sebab pengen ngerti Kanjeng Nabi. Nek ora ngerti karo Kanjeng Nabi ya wis kaya sing jenengane kanca kadang-kadang ora paham karang kanca. Begitu paham nek niki Kanjeng Nabi ya ora ana wong ora segan. Begitu kepedok karo Kanjeng Nabi. Yo segan mungsuhe, yo segan para sahabat, yo segan karo pembesar-pembesar karena keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antaranya, alhamdulillah temriki kok ono majlis diwajaki majlis sholawat. Al Habib Ali bin Muhammad bin Islamji. Dikatakan juga sholat yattasilu biha ruhul musholli alaihi. Kulo kali panjenengan, yo sing penting, sing penting. Alah karang dudang sing penting mangkat. Wes mangkat ning majelis dengan niat yang berbeda-beda. Ahlan wa sahlan. Wong sing ning majelis yo ngapunten. Iki ana sing ngaji kaya ngene, yo ana sing rungokke, yo akeh sing dolanan. Monggo mboten napa-napa, nggih sakarep-karepku HP yo HP kebiri arta utek-utek. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten. Suatu ketika kula riyen itu rikun nate teng Mekah. Nate teng Mekah, ya karang Mekah cara menika kula kalih panjenengan saking senenge mbengi dolane ning nggon Masjidil Haram, mbengi ora turu ning nggon Masjidil Haram. Suatu ketika kula kebangih kali bagi kali Yai Demiati Rois Kalimungu almarhum. Nah niku padha karo beliau kondobib ning nggone Masjidil Haram tasih wonten maji. Ya iku kok mboten ngertos panggonane ning nggo sebelah kono oleh ngaji. Nek pengaji napa ngaji kita. Ya iku tapi nyuwun ngapunten Yai. Nek ngaji kados ngoten iku wong bahasane Arab. Sing ngaji wong Arab kitabe bahasa Arab. Ya kok rumoke napa wong aku ora iso bahasa Arab. Bid nyesing sengene majlis kum jengen jagung dirumok kemawon paham ora paham sing ora paham niku jasate panjenengan tapi ruwet panjenengan itu paham lha mlampahi kula kali panjenengan nek kepengin mlampah bener ruwet itu ro sing sae makanya di dalam maulud mawon ruhul musholli alaihi niku sing digandake ruwet sing apik pun nek ono majlis paham ora paham sing penting mok rumoke. Berdikadani kurang kurang di pasir Masjidil Haram on majlis melu jatuh orang kita tak paham. Mbah Yai Demiati nanti kan sing penting tak kau majlis mau rumoke bahkan orang paham sing orang paham itu jasa panjenengan. Rui panjenengan itu tidak bersalah. Sakit mau tenggelam sih. So benteng gun alam kubur tak konane bahasa. Lu ngono nek wong Arab iso jawab pantes. Niki wong Inggris yo iso jawab, wong Indonesia yo iso jawab. Indonesia dibagi meneh wong Dayak yo iso jawab. Dengan bahasa kata-kata wong Dayak bahasa Indonesia wae iso. Lu sobe ning gun alam kubur bahasa Arab mereka canggih-canggih. Bahkan sebelum lahir kula kalih panjenengan wis dikandhake iso ben umurmu sakmene, rezekimu sakmene, kok matine sakmene niku pun dikandhake sedaya ten ngene. Alam rahim kanggo apa? Bahasa
Jadi ini ada orang ngaji yang penting di rumah ke, paham, orang paham di rumah ke, orang yang jenis ini pemahaman, orang yang bidu-bidu, soalnya ada orang pinter. Bodoh-bodoh sekolah isinya ke, ya ada yang pinter, ada yang begu. Tapi guru-guru dengan anggil mencokolah makat, coklah makat, biasanya ini yang mencokolah coklahan zaman mulian, kok yang sregep munggah, yang orang sregep, orang munggah, orang bepinteri. Tapi berdisipline, lu karena makat terus, rakyatan bijini kok LHD, alah wong dene sregepe pol. Lah nek pinter kaya apa, kok keset, kok kailat tau makat, nek jaden mendin karena anggune absen, ya absen corek, sebagai mana tidak memenuhi kota absen. Nah, kula kali panjiran men langkung, memberikan semangat di mata kula kali panjiran. Alhamdulillah pun kumpul tenggine majelis punika. Di dalam riwayat dikatakan, Kanjeng Nabi niki pas Isra Mi'raj. Pas Isra Mi'raj niku niki mboten saben dinten. Niki mau acara kali jebron aja terus. Jebol. Mulai di jam 10 sore jam. Siti men memberikan semangat kagem kula nggih muga-muga lumebet dhumateng panjenengan. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku nembi Isra Mi'raj. Bari Isra Mi'raj ditengkir karo malaikat Jibril melihat sesuatu yang aneh. Ono malaikat iki tangane sewu, setiap tangan satu jarinya seribu. Tangane sewu, grijine sewu setiap tangan. Kanan kiri iki kados ngoten niku. Kanjeng Nabi ngendikan karo malaikat Jibril, malaikat Jibril, iki ciptane Gusti Allah napa malih? Mosok kok makhluk kok godine kok ngono, tangane sewu, sing kanan sing kiri sewu, setiap tangan satu jarinya seribu. Wah, lho pro angel iki sampean dulu nek kados ngoten niku. Lah iki tugase napa piyambaki? Kanjeng Nabi jenengan mantan kok piyambak. Monggo jenengan. Terusake karo Jibril, malaikat, nggih Kanjeng Nabi. Kowe kok diciptake tanganmu akeh kaya ngono, drijimu akeh kaya ngono, tugasmu itu apa? Ya Rasulullah, iki pas Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, kula diciptake Gusti Allah awet sebelum zaman Nabi Adam. Niki kula diciptake. Tugasku bukan di Nabi, aku menghitung tiap tetes air hujan yang turun di gunung, yang turun di tebing, yang turun di jurang, yang turun di daratan, yang turun di laut, yang turun di tempat-tempat yang mana manusia tidak bisa melihat. Aku iso ngitung tetes air hujan. Dan sekombien Nabi Adam nanti tekan saiki aku ngerti. Udan sing ninggun Afrika, udan sing ninggun Amerika, bisa saya hitung gampang Kanjeng Nabi. Masya Allah, lah kok hebat, nanggutan hebat Kanjeng Nabi, lu lah kok hebat telepon. Nek udan kon ngitung bahkan sampai sekarang jumlah hujannya. Udan tetesnya air bisa dihitung, kalau kalian panjirkan jajal bocor nih kok, dihitung semuanya lak sanggup. Lah kok malaikat iso ngitung dengan jumlah segini, bahkan sampai zaman Nabi Adam, tekan Adam malik, malik Adam malik kutasih dihitung. Masya Allah. Tapi niku dari hebat Kanjeng Nabi. Lah kok kados mboten niku? Kula niku langkung susah malih Kanjeng Nabi. Dengan sejumlah tanganku yang banyak, sejumlah jariku yang banyak, aku angel ngitung, ngitung apa? Nek ana satu majelis, tenggene Gus Hasan dianake majelis maulud, dianake majelis selawatan, ning nggon kene kok ana wong bareng-bareng terus selawatan, aku tidak sanggup untuk menghitung. Rahmati Gusti Allah yang diberikan kepada orang-orang yang di majlis tersebut. Longsir Muhammad. Ya Allah Gusti, lihat nek kula kaya panjenengan kok ngertos dia nang majlis tak ngangkat, kok penak menjaga majlis tok. Rahmati Gusti Allah akan kemuncur di panggonan mriki. Kula mboten sanggup ngitung Kanjeng Nabi. Air hujan bisa saya hitung Kanjeng Nabi. Tapi rahmat Gusti Allah diberikan kepada majelis sholawat, majelis maulud, majelis dzikir. Iki aku langsung ngitung saking gedhene rahmat Gusti Allah dan ini majelis Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing rupa kados mboten niku pripun sih? Rahmat sing pripun?
suatu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syirazi ketika membuat Maulid Simkuturo di usia yang puncaknya 63 tahun wis sepo saking cintane karo Kanjeng Nabi ingin menumpahkan ceramahnya aku kali panjenengan gawe syair-syair iki aku cintane pon karo Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi manusia yang seperti ini ora sempurna akhlaknya seperti ini ditulis sama beliau. Nah ngoten begitu ditulis ceramahnya kados ngeten iki kagungan sahabat-sahabat kisah sahabat Kanjeng kisah sahabat Habib Ali. Yo mesti ini kelas-kelas yang saya wali malim, wong sepo-sepo. Waktu kelas yang coba, aku gawi apa sair-sair kerinduanku kepada Kanjeng Nabi. Begitu diwoco, wah, masya Allah, Habib Ali, ngesok diwoco di gunung aku, men omahku untuk keberkahan. Ya her, sing konco nebi, Ali, ayo ngesok nebiku, aku diwoco ke, yo pintu sing kedua. Sing sahabat ketiga, kabar keempat pada waktu itu dikatakan di dalam riwayat satu bulan tiap malam teko ning gone sahabat-sahabate nek cara mane saniki safari maulud mendino sowan ning gone sahabat-sahabat maca maulud sing tutulo niki sahabat-sahabat sing wong alim-alim wong saleh-saleh ora kabeh wali-wali ning Gusti Allah. Suatu ketika ya manusia digawe kesepuluhan sendiri-sendiri ana salah siji habib sing senenge uka-uka. Jadi kan ngertos uka-uka waroh uwa'id memang dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang seperti itu diwacake maulud Simkuturon nenggune omae Habib uka-uka tersebut wes diwacake wakwe mawiyah rabbi sholli ala muhammad saterusnya alhamdulillahi qawil sultano rawi kedua tajallalah aku bi alam sekali ganti menekar sahabatnya masyid wa la ilaha illa wa wasad wa muhammad rasulullah diteruskan ke sahabatnya amma badu warbi asrokol ya patus kulo kali panjenengan niki nek umpamane hikmah sithik men kulo kali panjenengan ngertos biasane kerungu nek umpamane ana maulutan asrokol niku Kanjeng Nabi tahu di saestu itu tidak bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Kenapa kok kula kali panjenengan kok ora iso ngono? Ya mungkin saking kotore kula kali panjenengan kakian dulu kemaksiatan, kakian dosa sehingga tidak bisa melihat manusia suci seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus mata niku. Kula kali panjenengan nek pas asrokol pas asal kau jalan diperintah, ayo semua jamaah berdiri untuk menghormati hadirnya Kanjeng Nabi. Orang. Nenggun majlis-majlis yang kalau kalian biasa panjenengan hadir, nenggun lapangan kene ono azhir, nenggun lapangan kene ono habib saya. Lu nenggun kono kok ra ana wong kok melu nopo asal kau tunggu wah. Nah, tuh melu ya Nabi, lu mau dikongkon boten. Puji antara kita kadang-kadang ada yang terenyum hati nih sangking kami kanjeng Nabi sangking mungkin nopo terenyum do nangis lu lewong orang dikongkon-kongkon ngadek orang dikongkon-kongkon ngosok ngomong-kongkon do ngadek seandainya jujur gak masalah rana sih ngatnya nengi gini apa betul? Tenang khusu orang ngomong sih guyon ini sudah bisa kita rasakan ternyata benar-benar nih kanjeng Nabi rawo tidak bisa dilihat tapi bisa terasa kehadiran kanjeng Nabi nenggun majelis-majelis sholawat. Nah pun katus kata niku kelanjutannya terus nenggune singgune Habib uka-uka begitu diwacake nenggune Habib uka-uka wasoko doa tekabe wah dupo dubuke dubuke yo ngapunten dupo niki mboten kagem golek jin golek setan nggih ana dupa sing golek setan. Riyen kula nyuwun ngapunten, aku biyen yo tau golek jin, golek setan soalé arep tuku nomer menento. Biyen nganggone apa menyanteng korak napa-napa niku. Regone kuwi larange pol, rugi aku wis ngono rak tebus nomerku. Iki memang kanggo golek gendruwo njaluk nomer. Tapi anggone benten. Nek sing umpamane pas njenengan kok maulutan, kok ana dupa kok terus mentuk kebuli ambune wangi niku sunae kanjeng kanjeng Nabi hadup kanjeng Nabi seneng wewangian makanan yang nggone majelis kanjeng Nabi adalah majelis yang harum bukan harum dengan namanya saja bukan harum dengan arahnya saja tapi
tapi harum ning ruangan kados ngeten iki sebabe mungkin nek pas kok maulutan kae sepadu numpak pit keringetan nek mumun keringete kok ambune kok pati enak nek ana dukungane ruangan semua enak nek ruangan cuma enak iki sune kali rabi wong-wong tubunga wong-wong seneng atine. Nah niku mboten begitu kok doa serokolan teng gini Habib Ukaukan teng sebelah ini Habib Ali. Coba itu kok kemudian Nabi salam alaika wes selesai dilanjutkan wala kau tidak sobat sallallahu salam begitu wala kau Habib Ali ibu kita pe mocon tunggani begitu mocon tunggani Fatihah selesai begitu selesai si Habib Ukaukan jadi ini gue kok kesukai ini atau enggak Habib Ali gih bicara menegasnya wau jenengan ngertos apa betul ngertos frekuensi. Wau pas asrokol Habib Ali iya kaya biasanya asrokol iki Habib Ali omong-omong kalau sahabatnya bodoh-bodoh wali ini mama aku begitu asrokol Habib Ali payonku buka langit siji buka loro buka langit pintu terbuka berniku kemuyuk-muyuk rahmatnya Gusti Allah nganti tekan nenggun misal wong sing hadir sing kenang nenggun awa'i mlebu nenggun awa'i sing mlebu ning tanah sing ana banyu kok kan roh kena rahmatnya Gusti Allah masuk di airnya tersebut Masya Allah begitu kok mlebu ana kepiran-kepiran tenggini atika Allah sangat bahagia saestu niki keberkahan sene selawate kanjeng Nabi iki keberkahane maute panjenengan karena cintanya Habib Ali kepada kanjeng Nabi maka diberikan kelebihan oleh rahmatnya ya Allah dan semua yang hadir di masjid ini mendapatkan keindahan kebahagiaan sebagai rahmatnya Gusti. Masya Allah wah malah aku orang paham aku tak ngerti Habib Ali sehingga kita mau sing sahabatnya ternyata nenggon ben panggonan si niki sahabat cerita ben panggonan sehingga di maulutan kali Habib Ali kali para sahabat iki anggil acara setiap asal kol kemobiure rahmatnya Gusti Allah wakeh temenan alhamdulillah kalau kali panjenengan sing nopo dikandake pas kanjeng Nabi Isra Mi'raj tangane sewu, drijine sewu, ora iso ngitung rahmate Gusti Allah yang dikucurkan di tempat-tempat yang mana dibacakan selawat. Iya, nyon ngapunten. Wong sing jenengane iman iki yakin, iya napa mboten? Iya, ana sing percaya. Ah, kok temenan iki. Iya ora apa-apa mboten apa-apa. Ah, pohe sih, ya orang apa-apa. Ya ini hanya sebagai wasilah penghantar pulau kali pandingan men semangat akeh mojo so malis tugas kali. Suatu ketika kan di Nabi Masih Isra Mi'raj dulu masukkan suatu telaga. Wah panggungnya ini dikatakan Masya Allah telaga yang indah sekali. Air mengalir seputih susu lah sing ngalir nenggur kono lebih putih daripada susu. Weh, Masya Allah iki telaga mengalir air menjadi sungai-sungai kecil banyune putih lebih putih dari air susu. Dikatakan lagi baik air yang mengalir lebih manis daripada madu. Dikatakan malih ambune banyune iki karo minyak misik masih indah minyak misik masih lebih wangi minyak ini. Hanya sebanyu kue hanya setinibang es. Wah kanjeng Nabi Masya Allah lho kok ada telaga indah seperti ini. Ada tempat yang sebagus gini. Ono air yang indah sekali. Ya Jibril. Iki kanggo sapa iki Jibril. Nikmate pokok yang ini Jibril. Jibril kanggo. Ya Rasulullah menjadikan kekasih Gusti Allah. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang nek pada bulan Rejab gelem maca selawat. Alhamdulillah kula kalih panjenengan wis mudeng niate sing penting bundan Gusti Hasan mangkat. Makanya yang ngapunten kula kula kalih panjenengan kata-kata sing penting penting gundelan para wali sing penting gundelan sarunge kiyai sing penting gundelan karo HP. Iki umpamane kok sing ceramane niku kan sane kok iki
pun negatif nonton itu. Oh iya bener, wes nek ono kiai wali soleh kok melayu ono anut jokaken takon samikna wa atokna. Kowe kaken takon nek ora kok dadi wong sing sepakar Gusti Allah, wong ora takon dumateng Gusti Allah, entek ning takon tok tapi ora dilang. Koni, lene para kiai, para alim, para habaib sing soleh-soleh niku pun biasa sholat kersane Gusti Allah, pun biasa piambe cepak kali Kanjeng Nabi. Lah kula kalih panjenengan sing rada abu-abu wis jo kagen takon. Salah satu bentuknya napa? Lho napa kula kalih panjenengan kok tekan ngene kene dengan niatan satu, mau sing penting kan diundang. Dikrusoli tang sing Roma, sebabe kumpul karo ulama, kumpul karo kiai dikrusoli Jin Roma, Roma tegus jorok kemuncul. Ternyata saat ini jangan kalau lombok tempat berpaham. Sombian itu akhirat ternyata. Ya Allah Gusti, alhamdulillah. Goro-goro aku mau lutan yang gue dikusiasan. Goro-goro aku sholawatan yang gue dikusiasan. Ternyata Allah memberikan nilai lebih. Sebab itu apa? Kulau balik kebanjir dengan muka-muka goringan wong sing cinta dumateng Kanjeng Nabi Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk acara yang kalau kau yakin, alhamdulillah mumpung niki bulan puasa bulan rejab, ye wong sing paling cepat terpanggil Nabi, wong sing paling akeh maca selawat. Nek Imam Ghazali ngendikaken, ayo akeh-akeh maca selawat. Maca selawat Imam Ghazali niku mung batasan. Nek kok sing akeh maca selawat, iki nek sedina maca ping 300. Ya nek 300 nek diwaca 10 menit bar. Selawat. Padahal sedina 4 jam. Ucap nong-nong tim-tim ke biasane mek umpamane kok wayai baik gitu dan enggak bingung mek wayai ipo mana kok di neng-neng omah mau neng di majelis wis itu dan enggak HP ora jika yang mau nopo ini mau meneh neng di rumah monggo-monggo terus saya setelah telepon teruskan lanjutkan biasanya nek cah nong-nong nek di HP jam rolas tekan ora subuh tahin. Soalnya apa? Nek wis krungu adzan wajib sholat. Lah nek ugi tahin dulu wajib. Begitu kok gua wis tahin, men turu piye carane dapene pateni terus perang. Soale nek turu dimaku karang wong turu. Wis cetho mes subuh malah turu. Dulene HP monggo. Sak jam rong jam mboten kraos nek dalu, tapi ayo sisihkan waktu sedikit. Wong sing mulya, wong sing cepak karo Kanjeng Nabi. Wong sing mulya donya, mulya akhirat, wong sing akeh maca selawat. Lu maca selawat sing akeh kene 300. Nek Imam Ghazali ngendikan, nek diwaca 10 menit, dolan nang HP padol. Nek perlu bar isa salat to nganti tekan subuh aja mandek. Sisakan waktu 10 menit. Kanggo apa? Kanggo maca selawat. Men apa? Wong sing akeh maca selawat mulya donya, mulya akhirat. Wong sing akeh maca selawat jaminan arti kabul ke hajate. Wong sing maca selawat anak yang mesti dadi anak sing soleh-soleh 41 fadilah. Iki kaitane karo selawat wong sing gelem maca selawat. Kulo kalih panjenengan nek kerja sregepe 8 jam nek kerja ning pemerintahan ning sawah subuh wis mangkat. Sebab apa? Ngerti fadilah nek sawahku subur payu laris entuk duit akeh. Jadi apa mboten? Mama kalau kucing awal bisa ilalai itu tidak ada kena. Ciptakan manusia kalau jin kon ibadah di mata Gusti Allah. Kerja ibadah saya itu tilang gini ibadah. Ayo men mulio dunia ini, mulio akhirat. Lembu sempatkan waktu 10 menit kalau kalian panjirin kan di mojo sholawat di mata kanjir Nabi. Insya Allah moga-moga kali keberkahan sholawat, kali keberkahan mahalus itu turun, nanti keberkahan di karomah halafi malibit Muhammad bin Nuri Zedafsi binarak niku kalau kalian panjirin dan masih semuniko saya itu semua mempunyai hajat, semua mempunyai kangen. Yo akan di antara kita yang masih punya hutang, masih punya tanggungan, moga-moga kali keberkahan sholawat pagi ini kalau kalian panjirin semua hutang moga-moga lunas. Anak yang dua kali panjir dengan semua menjadi anak yang soleh-soleha, manut ke ruang cinta ke Kanjeng Nabi, takwa tumatan Gusti Allah. Tumatan saya bersama, mungkin ini yang bisa sampaikan. Nyuwun ngapuntene, ala buminku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.